Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Nijam GMR. Nah, kali ini kita mau unboxing miniatur kereta api skala HO dengan sistem DCC on board. Sudah digital ya. Jadi seharusnya rollingnya itu super smooth. Engkolnya ini pergerakannya bisa sangat pelan sekali. Oke, kita lihat dulu posisinya, review posisi cangkang dan detailnya. Detailnya sangat luar biasa. Untuk mereknya ini dari Batman ya. Nah, ini mereknya Batman ya. Mereknya Batman. Oke, kita lihat detailnya dulu secara perlahan-lahan. Biar tidak gagal fokus. Ini decodernya. Itemnya 449 13. Tampak samping kiri detailnya kurang lebih seperti ini. Ini depannya lampunya juga on ya ini. Ini tampak atasnya ini saya kasih tanda sebagai address 3. Ini berdebu. Detailnya aksesorisnya masih lengkap. Masih oke. Okay. Kita lihat tendernya. Tendernya juga masih oke. Okay. Hanya kotor di debu saja. Detailnya aksesorisnya juga belum ada yang patah, masih bagus. Roda bagian bawah ini plastik. Oke. Sekarang kita lanjut ke rolling. Oke, ini sudah terpasang di relnya. Ini address 3 ya. Kita pakai address 3. Kita tes rolling, oke. Ini karakter DCC kurang lebih seperti ini, bisa rolling pelan. Jadi kita bisa menikmati pergerakan engkolnya. Oke, super smooth. Kita kebut. Kita mundur. Oke, cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang minat bisa lihat di kolom deskripsi ya, harga dan link pembeliannya. Terima kasih.